Oke, teman-teman, sepertinya cuaca sangat mendung. Dan ini sebentar lagi akan karena turun. Sudah mulai gerimis-gerimis. Tapi tidak menghalangi niat saya untuk membuat sebuah konten. Semoga ini menjadi hiburan buat teman-teman semua dan edukasi juga ya bagi teman-teman yang ingin bercocok tanam. Teman-teman, kemarin saya sudah membahas tentang tanaman apa ini, keladi ya, tanaman keladi. Sekarang kita akan mencoba membuat konten tentang tanaman, yaitu tanaman aglonema. Nah, ini saya akan review saja. Ini adalah pohon yang saya punya, yaitu ini aglonema lipstick namanya ya. Nah, perhatikan bentuknya, ini indah sekali ya, dengan warna merah di sampingnya ini. Nah, ini juga masih anaknya, ini ada dua. Ini saya juga nggak tahu namanya aglonema apa ini, tembaga. Sebenarnya masih banyak ya aglonema di bawah di, nah karena ini saya di atas jadi di bawah itu masih banyak. Oke, saya hanya akan memperlihatkan beberapa tanaman hias yang saya suka. Nah, ini teman-teman. Oke, ini saya dapat dari Gunung Bunder di Bogor. Ini bagus sekali, warnanya seperti kehitam-hitaman tembaga. Ini juga saya dapat dari gunung, yaitu Gunung Bunder. Nah, ini teman-teman, yang paling saya suka ini adalah pohon apa ini, dengan bintik-bintik pink ya di samping, di tengah-tengahnya ada bintik-bintiknya, coba perhatikan. Oke, ini juga dengan warna yang merah menyala. Nah, ini saya lupa pohon apa namanya, ini seperti tangan. Seperti tangan gini ya, lapak tangan gini. Saya tidak tahu apa namanya. Bagi teman-teman yang mengetahui, silahkan komen di kolom komen. Nah, ini saya beli seharga 15.000. Bagus sekali warnanya, kekuning-kuningan di sampingnya. Nah, di pinggir-pinggirnya kuning ya. Ini saya beli seharga 15.000. Benarnya tidak banyak yang mahal. Nah, ini saya dapat di hutan. Ketika akan mengunjungi peternakan. Ini adalah pohon keriting ini. Ini lucu sekali ini keriting pohonnya. Nah, oke. Ini pun sama sebenarnya. Pohonnya keriting tapi berwarna pink di samping. Oke. Teman-teman, mungkin saya tidak bisa banyak menjelaskan ya. Karena saya bukannya pakar ya, hanya sekedar hobi saja. Nah, ini pohon yang saya dapat. Kalau teman-teman tahu ini adalah pohon apa, saya juga tahu tadi awalannya, tapi setelah saya selidiki ternyata ini pohon ketapang. Tapi lucu pohonnya, daunnya warnanya hijau ketika kecil.
entahlah ketika besar mungkin agak nakal kali ini dalamnya. Oke, terus kita lanjut ya. Kita lanjut ke tanaman yang lain. Kemarin saya sudah membahas ini adalah pohon yang sangat disukai oleh para lelaki, yaitu janda bolong. Nah, ini keladi hitam. Dan ini batik. Ini ada bercak-bercaknya merah. Apa ya, pantas kita namakan bercak blood. Ini adalah army. Nah, ini jenis tisu. Oke, silakan saja diperhatikan. Kemarin sudah saya review, akan saya kembali ulang. Dan ini adalah anggrek hutan nih teman-teman. Sebenarnya pohonannya sih tidak indah, tapi bunganya bagus ya. Pohonnya hanya batang-batang saja, nggak ada kesan bagi saya. Tapi bunganya bagus sekali, indah. Nah, ini bibit yang saya tanam, yaitu ini bibit bunga matahari. Oke, teman-teman semua, ini adalah sebuah hobi, ya, hobi yang sebenarnya membutuhkan kesabaran ya untuk merawat tanaman-tanaman ini. Apalagi saya tanam ini adanya di atas, sehingga untuk nyiramnya itu saya harus ngambil air dari bawah ke atas. Tapi tidak apa-apa, untuk sebuah hobi itu adalah pengalaman yang sangat berharga. Apalagi jika kita melihat tanaman kita itu tumbuh dengan subur. Oke, ini saya juga lupa, ini akan review. Nah, ini saya tidak tahu namanya, mungkin teman-teman mengetahuinya. Silakan di kolom komentarnya ya. Nah, ini lidah mertua. Saya paling takut sama pohon ini karena ini galak sekali nih lidahnya mertua. Oke, teman-teman, salam satu hobi.